Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, hari-hari ini ada berita yang cukup heboh terkait pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Investasi di Kabinet Presiden Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia yang melontarkan wacana terkait pemilu 2024 diundur. Apa yang disampaikan oleh Bahlil ini katanya mewakili dari beberapa pengusaha yang menginginkan pemilu 2024 diundur. Kalau diundur ini bisa, katanya informasinya bisa sampai 2027. Berarti yang terjadi nanti jika itu benar teman-teman, maka masa jabatan presiden ini juga bisa mundur. Masa jabatan DPR juga bisa mundur. Nah, apakah masa jabatan gubernur juga bisa mundur? Karena apa teman-teman, saya berkata begini, saya pegang apa yang disampaikan Pak Jokowi kemarin. Pada waktu ada wacana masa jabatan presiden 3 periode, Pak Jokowi mengatakan dia tidak menginginkan masa jabatan presiden 3 periode. Artinya tidak ada masa jabatan presiden itu ditambah, karena sesuai dengan konstitusi, masa jabatan presiden itu 5 tahun. Setelah itu dapat dipilih kembali 1 periode. Berarti hanya maksimal 2 periode masa jabatan presiden. Itu ada di konstitusi. Nah, kalau masa jabatan presiden diundur atau bertambah dari 2024 menjadi 2027, berarti kan ada penambahan masa jabatan presiden. Dan tentu ini akan melanggar konstitusi, akan melanggar undang-undang. Nah, bagaimana agar tidak melanggar, tentu harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi itu harus diamandemen. Apakah hanya karena masa jabatan presiden ditambah harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945? Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Apakah akan berani DPR maupun pemerintah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya karena ingin menambah masa jabatan? Nah, pernyataan yang disampaikan Bahlil Lahadalia ini menimbulkan reaksi banyak kalangan. Nah, kali ini teman-teman ada satu pernyataan dari Pak Mahfud MD terkait wacana yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Bagaimana Pak Mahfud melihat ini semua? Kita lihat beritanya teman-teman dari Kumparan. Mahfud MD soal pernyataan Bahlil, pemerintah tegak lurus 2024 ada jadwal pemilu. Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengomentari pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait keinginan pelaku usaha agar pemilu 2024 diundur. Mahfud menegaskan, pemerintah tetap memegang teguh keputusan awal untuk tetap menggelar pemilu 2024 sesuai jadwal. Pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda konstitusional bahwa tahun 2024 ada jadwal pemilu, kata Mahfud saat dipungi Kumparan Selasa 11 Januari 2022. Mahfud mengatakan keputusan itu mutlak karena pemerintah telah mengusulkan agar pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024. Meski berbeda dengan KPU dan beberapa parpol yang menginginkan pemilu digelar pada 21 Februari 2024. Baik pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR sepakat pemilu digelar pada 2024. Nah, itu teman-teman yang menjadi pegangan Pak Mahfud MD, karena sudah ada kesepakatan antar pemerintah dan KPU bahwa 2024 digelar pemilu. Tetapi aneh teman-teman, Bahlil Lahadalia, Menteri Presiden Jokowi, malah mewacanakan pemilu 2024 diundur. Katanya ini menyerap aspirasi dari pengusaha. Pertanyaan kita adalah pengusaha yang mana yang menginginkan pemilu itu diundur? Karena pengusaha di Indonesia itu kan banyak sekali. Tidak hanya pengusaha yang ada di Jakarta, di daerah juga banyak pengusaha. Apakah semua pengusaha sepakat seperti itu? Nah, ini belum tentu teman-teman. Pak Mahfud mengatakan pemerintah tetap tegak lurus. Lah, kenapa Bahlil Lahadalia mengatakan seperti itu? Kok tidak tetap tegak lurus sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan KPU bahwa 2024 diselenggarakan pemilu?
Menyangkut jadwal pemilu, sudah benderang bahwa pemerintah sudah mengajukan alternatif tanggal pemungutan suara dan siap mengawal pemilu tahun 2024, ucap Mahfud. Di sisi lain, Mahfud menganggap pernyataan Bahlil adalah sesuatu yang wajar. Ia menilai pernyataan Bahlil semata untuk mewakili aspirasi dari sejumlah kelompok tertentu, bukan bagian dari keputusan yang dibuat pemerintah. Saya kira Pak Bahlil hanya menyampaikan pandangan di lingkungan pengusaha. Sebagai informasi bahwa ada pandangan seperti itu, Pak Bahlil tidak salah, sebab yang disampaikan adalah aspirasi kelompok tertentu, bukan keputusan politik pemerintah, karena hanya menyimpulkan wacana yang memang ada, bukan mengumumkan kebijakan pemerintah, jelasnya. Mahfud meminta agar pernyataan tersebut tak perlu dibesar-besarkan, mengingat pemerintah telah menentukan sikap politiknya kepada DPR. Sebelum nantinya DPR memutuskan jalan tengah dari masukan yang disampaikan pemerintah dan KPU terkait kapan jadwal pasti pemilu 2024 digelar. Karena kemarin ada dua alternatif, pemilu itu digelar pada bulan Februari 2024 atau pada bulan Mei 2024. Jadi nanti akan diputuskan oleh DPR. Sikap pemerintah sendiri sudah jelas disampaikan baik kepada publik maupun kepada KPU dan DPR. Presiden juga sudah berbicara langsung kepada KPU sesuai dengan ketentuan undang-undang. Presiden sudah mengajukan tanggal pemilu pada pertengahan Mei 2024. DPR dan KPU punya pandangan sendiri. Silakan saja segera diputuskan, pungkasnya. Sebelumnya, Bahlil menuturkan diundurnya pemilu 2024 bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi para pengusaha, sebab situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan. Kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan, dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik, kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei indikator politik Indonesia yang berlangsung secara daring dikutip Senin 10 Januari 2022. Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik, tiba-tiba mau ditimpa dengan persoalan politik. Jadi ini hasil diskusi saya sama mereka, tambah dia. Nah, itu ternyata dari hasil diskusi antara Bahlil kemudian dengan pengusaha. Katanya ekonomi kita mau pulih karena sebelumnya didera pandemi COVID-19. Jadi menginginkan kalau sudah kondisi stabil seperti ini, minta pemilu diundur. Kenapa begitu? Jangan sampai nanti gara-gara pemilu 2024 akan ada gejolak terkait ekonomi kita. Jadi dari diskusi itu menyimpulkan bahwa sebaiknya ini diundur. Nah, kalau menurut pendapat saya, teman-teman, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwa pemerintah harus tegak lurus karena ini menyangkut terkait konstitusi, terkait hukum, terkait undang-undang, bahwa masa jabatan presiden itu maksimal 2 periode. Itu sudah jelas di dalam undang-undang ada itu. Jadi kalau mengundurkan jadwal pemilu berarti memundurkan masa jabatan presiden, artinya menambah masa jabatan presiden. Itu nanti justru akan bertentangan dengan konstitusi, dengan undang-undang. Bagaimana agar tidak bertentangan? Maka perlu amandemen. Wow, kalau hanya menambah masa jabatan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka ini jelas akan menjadi persoalan baru. Akan banyak masyarakat yang protes, yang demo terkait wacana-wacana, apalagi sampai mengamandemen. Karena kalau masa jabatan itu diundur, pemilu diundur, akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan kalau kita lihat ke belakang, teman-teman, dulu ada wacana masa jabatan presiden 3 periode. Itu sudah diwacanakan. Tetapi Pak Jokowi juga pernah mengatakan, teman-teman, tidak ingin menambah masa jabatan presiden. Dan sesuai dengan konstitusi juga, teman-teman, bahwa masa jabatan presiden itu 2 periode. Dan 2024 ini selesai. Nah, kalau selesai ya harus
selesai masa jabatan presiden, maka berganti dengan kepemimpinan yang baru. Ada regenerasi yang baru. Karena tentu saja teman-teman, bahwa rakyat Indonesia menginginkan ada presiden baru. Karena dengan presiden baru, semangat baru, kebijakan baru, dan tentunya menghadirkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil itu harus diberlakukan semua rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.